Nampaknya drama rumah tangga pelawak Shuk Saha masih tiada kesudahan lagi apabila isterinya, Rosa Sera, mendedahkan suaminya itu didakwa curang lagi. Jika sebelum ini isteri Shuk memuat naik mesej di Instagram diterima daripada netizen yang mendakwa terlihat Shuk bersama kekasih gelapnya, kali ini dia menerima mesej didakwa daripada jiran Scandoll Shuk. Menerusi mesej yang diterima dari jiran-jiran Scandoll suaminya yang mendakwa wanita itu menjerit-jerit seakan bergaduh sehingga didengari penghuni yang berada satu aras dengan rumahnya. Malah, ada individu mendakwa jiran Scandoll Shuk tertekan mendengar wanita itu terjerit-jerit mengamuk tidak tentu masa. Dakwanya lagi, dia turut mendengar wanita itu menjerut nama Shuk dan Sera. Lebih parah, jiran mendakwa Scandoll Shuk membuat bising sehingga pengawal keselamatan terpaksa naik ke tingkat atas. Dalam satu perkongsian lain, seorang individu memaklumkan teman wanita pelawak itu sudah berani menukar profil gambar berdua walaupun selebriti masih bergelar suami orang. Sejak minggu lalu, Shuk masih mendiamkan diri berikutan pendedahan isterinya apabila ada individu mendakwa ternampak pelawak itu dengan Scandoll-nya. Terdahulu, isteri Shuk mendedahkan sudah sebulan dia tidak tinggal sebumbung dengan suaminya dan dalam proses untuk menfailkan cerai.